Pengunjung Piala Dunia 2022 yang mempunyai kad hayah secara automatik boleh mengejarkan umrah. Ia selepas Kerajaan Arab Saudi mengumumkan pemberian visa percuma yang membenarkan umat Islam melakukan umrah dengan hanya menggunakan kad hayah. Seorang pemuda berusia 29 tahun, Sidi Bel Abbes dari Algeria yang berkongsi kisahnya memberitahu, meskipun dia telah membeli tiket perlawanan bola sepak, dia sebaliknya terus ke Mekah bagi melakukan umrah. Sebaik perkabaran baik itu diumumkan, dia serta-merta menetapkan matlamat untuk ke tapak paling suci buat umat Islam itu dan tidak menonton perlawanan bola sepak. Pengunjung hanya perlu membeli satu tiket perlawanan bola sepak bagi mendapatkan kad hayah yang turut membolehkan mereka memasuki Arab Saudi, Oman serta Emirat Arab Bersatu.